Ini kita akan petik jambu, guys. Matang burung. Ini mentah apa matang? Mentah kali. Matang. Si hijau. Mentah. Kementaan. Wow. Lihat nih. Wow. Wow. Gede-gede banget nih. Ada tiga. Wow. Eh, gimana sih metiknya? Gede banget, guys. Kita mau bawa ke Jakarta banyak, tapi takut berat, jadi bawanya nggak terlalu banyak. Kita aja secukupnya. Mana? Ini juga gede banget, guys. Padahal kan gede banget ini. Kenapa enggak sih ini? Tapi busuk nih. Mana? Nih matang nih. Lihat, ini gak terlalu gede, tapi gede sih. Nah. Matang ya? Yang ini belum kali. Ini ada airnya, bukannya harusnya dilubangi ya? Belum matang. Ini juga belum matang. Ini paling gede-gede ini. Hah? Aring lor ngumah? Tapi sing manis sing lor ngumah. Ngene tuh ya terlalu manis. Bagus banget nih. Tapi udah matang belum sih ini? Udah. Nih.
Gue belum matang ya sin gue dua. Ini udah matang belum sih? Anggap udah. Tapi udah putih. Tapi kecil. Enggak dipetik ah itu. Si mentah. Ini si belum dibongsong. Ini gede banget tapi busuk. Nih. Wow, gede banget, busuk tapi gompan lembu ya. Nyaan gompan lembu. Gede banget. Busuk. Belum matang ini ya. Tapi putih. Tapi cilik. Tapi matang lah. Ini matang burung. Matang lah. Aduh. Mati. Nah. Itu blimbing. Kayak enggak busuk sih, cuma ini apa? Tapi belum matang. Wow, nih. Matang enggak sih ini? Tapi masih hijau nih. Anggap belum lah. Wow, nih. Wow, di sini gede-gede noh. Juga noh. Ini mateng kan? Itu banyak burung pada di kongkong. Ini gede nih. Cuma milik orang. Ini gede banget nih. Tapi matang belum sih ini? Hah? Tapi ini nih agak beresek. Tapi masih hijau. Tapi gede banget. Petik gak nih? Berdiri rujak aja lah. Gede banget. Dia plastiknya di bawah lagi. Ambil lah.
Nggak muat. Ini bagus banget nih, mulus. Aduh. Itu monyet belimbingnya tapi nggak buah. Ini belimbingnya naik latar apa belimbing itu sih? Ada buahnya noh, tapi yang masih pentil. Belimbing prek, belimbingnya jelek. Udah penuh. Ini siapa lagi mati? Ini sutri udah di. Kayaknya ini gede banget ya. Dia nangisor loh. Yang lemah. Gede banget ya. Ini matang gak sih? Putih matang lah. Nih. Pakai nora ya? Gak wane lu repot loh. Bawa dikit. Bisa apa sih mati tapi jatuh? Dia nggak lembung kok. Ini mateng nggak sih? Mateng lah satu. Aduh. Masih sisa satu nih. Gede banget. Si mentah. Ciplukan. Wow. Lihat kerudungku. Mateng gak nih? Anggap mateng lah. Ini juga matang gak sih ini? Cukup gak sih? Udah banyak. Nih.
Jadi kita hari ini metik buah jambu, guys. Tapi udah banyak juga. Udah 2 kantong. Kita nanti bingung bawanya juga. Lah ini pisau. Mau diambil apa enggak? Nih. Jambunya. Tapi kita juga udah ngambil banyak. Jadi buahnya itu ke tanah-tanah, guys. Udah nyatu sama tanah. Dan udah banyak juga. Tinggalkan ya bagi si Cici. Nih, banyak sih banyak loh. Ini taruh satu. Taruh sini aja dulu satu. Yang itu. Kita udah ngambil banyak, guys, tapi kita bingung nanti bawanya. Kemarin udah dipetikin juga, buat dikasih orang. Ini masih banyak. Ini kita udah dapat 1 kantong sama itu 2 kantong. Nah, kita bingung bawanya nanti. Ini juga matang-matang nih. Gede-gede lagi ini. Nih. Gede-gede banget noh yang itu. Tapi ini matang nih. Nih, An. Ini udah matang-matang. Terus bawahnya gimana? Masalahnya. Ini. Berarti kita ramang lorong rumah ya. Wow, nih. Coba aku video. Video, guys. Ini gede banget. Tapi ini agak ini nih, agak coklat-coklat. Yang ini belum matang, yang ini udah matang. Aku petik satu. Gede banget. Ya, banyak sih. Udah 2 kantong. Udah. Ya, makin kesini makin banyak pala. Tapi ini udah matang belum sih? 4 nih. Nah, yang sini gede-gede banget. Itu udah banyak lagi kita ambilnya. Ini matang belum sih, An? Masih agak hijau tapi udah agak kuning. Tapi gede banget. Tapi belum terlalu kuning. Tapi nggak apa-apa lah. Bawanya pakai apa? Nggak usah dibawa, ntar kasih aja ke anti. Kantong kita udah nggak muat 2 kantong. Jadi kita udah memutuskan tidak usah memetik lagi. Tapi masih banyak. Dan sana-sana yang bagus-bagus pala. Nih kan. Yang sini-sini pala yang bagus-bagus. Tapi cap. Bawanya gimana besok? Nanti ding besok. Nih di sini yang mulus-mulus, An, yang gede-gede matang-matang. Ya enggak terus. Gimana dong? Nih guys, ini kita udah metik banyak. Tapi setelah kesini-sini, pala yang bagus-bagus no, yang mulus-mulus. Tadi banyak yang udah ada yang kecil-kecil, ada yang kurang bagus. Ini makin kesini makin yang bagus-bagus. Jadi kan bingung.
Lagian juga belum tentu kita bisa bawa semuanya, ya kan? Aku pusat banget baru bangun tidur. Udahlah, kita putuskan sudah. Ini satu lagi, An. Ini bagus banget nih. Bersih tanpa noda. Enggak ada dosa. Perkebunan punya orang. Noh, makin kesini makin bagus. Pepaya, ada nih pepaya. Makin kesini makin bagus-bagus dan kita sudah tidak sanggup lagi membawanya. Ada yang busuk-busuk pada. Padahal besar nih, tapi busuk. Busuk. Ini juga busuk nih. Kematangan. Biasanya kayak gini buat sapi. Ini juga nih busuk buat sapi. Busuk. Ini nggak dibungkusin badannya. Sapi. Kan itu Satria harus dibungkusin sih. Coba aku lihat dulu. Wow, udah sebanyak ini. Kita pun bingung bawanya. Kita mau bawa semua apa enggak, tapi enggak bakalan bisa bawa semua. Jadi cuma bawa sebagian ke Bekasi. Kalau mau minta datang aja sendiri. Oke, guys, segini aja kita metik-metiknya karena kita udah gak sanggup lagi buat ngebawanya. Pasti ini juga gak bakalan kebawa semua, jadi udah cukup segini aja, 2 kantong. Dah, kita tinggal pulang.
berat banget. Udah pasti kita gak bakalan bawa semuanya ini. Gak sanggup lah gue harus angkat-angkat ini. Turun di Cirebon pula. Bawa dikit aja kali. Tak sanggup lagi. Aduh. Encok ya mah. Kayak bawa jambu kok ya? Kan kamu gak turun, aku kan turun di Cirebon. Baju aku gimana? Nanti Oka yang bawa. Ya mau atas Oka kalau bawa baju semuanya, nanti aku bawa jambu semua. Ya berat banget lah. Oh, is aspal ya enggak ya? Matahari bersinar terang. Ternyata pepayanya ada yang jatuh, guys. Ini nih. Ada yang jatuh buat sapi lah. Ini udah nih, guys, tapi belum matang. Ini lah hasil jambunya. Ini dibuka berapa sih, Gane? Orang usah, makan tempat gosok. Apaan nih, plastiknya? Iya. Oh, gede banget. Ini hasil panen kita tadi, guys. Gak tahu mau dibawa semua apa enggak.